Halo CBDC TV, ketemu lagi. Kali ini kami melanjutkan rangkaian acara selanjutnya, yakni di puncak acara seremoni hari ulang tahun ke-10 EDC Group. Acara yang berlangsung di Taman Sari Jogoloyo Jombang ini berlangsung dengan megah dan meriah loh. Untuk kamu yang pengen tahu ada acara apa aja, tonton video ini sampai habis ya. Supaya acara dapat berjalan dengan lancar, tidak lupa kami melanjutkan doa terlebih dahulu ya, CBDC TV. EDC Group, jaya, jaya, berjaya, luar biasa, terima kasih. Ya teman-teman, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia sore hari ini, supaya acara kita mendapatkan manfaat untuk kita semuanya dan diperlancar hingga acara selesai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa dipimpin oleh perwakilan dari Yayasan Panti Asuhan Yamuksin. Kepada beliau yang bertugas, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ucapkan terima kasih kepada EDC Group yang telah mengundang kami semuanya. Dan di hari jadi yang ke-10 tahun ini, kami turut mendoakan kepada EDC Group beserta seluruh staf karyawan semuanya, semoga senantiasa sehat paripurna, senantiasa diberikan panjang umur, semoga senantiasa selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta EDC Group kedepannya selalu jaya, jaya dan berjaya. Amin Allahumma. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wa 'afwatil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Acara ini diawali dengan pembagian santunan kepada anak-anak yatim. Dokter Dian dan Dokter Reni mungkin berada di barisan adik-adik. Oke, bayi. Dokter Reni dan Wah, semoga santunan ini bisa bermanfaat ya. Setelah acara dibuka, kita langsung disuguhi penampilan dance dari teman-teman keliling pantai EDC Bangkalan nih. Jangan lupa madura. Nah,
Keren ya. Kelirik Mata edisi sepanjang juga gak mau kalah nih. Mereka juga mau nunjukin kemampuan dance ala mereka nih CBDC TV. Sebelum melanjutkan di mana ada penampilan dari Klinik Mata edisi Magetan, kita ada pembagian hadiah dulu nih dari pemenang lomba futsal yang sebelumnya kita lakukan di edisi turnamen. Langsung kita persilakan Dr. Eri terlebih dahulu memberikan hadiah untuk juara satu dari Klinik Mata edisi Bakalan. Oke, terima kasih Dr. Eri. Selamat kakak untuk Klinik Mata edisi Bakalan, ke depan bisa borong lagi hadiahnya. Kemudian juara kedua, Klinik Mata EDC Tulungagung. Kemudian juara ketiga, Klinik Mata EDC Magetan. Baik. Marilah kita melanjutkan penampilan dari Klinik Mata EDC Magetan di CBDC TV. Wah, kira-kira mau perform apa ya? Thank you.
Wah, keren-keren ya penampilannya. Karena waktu sudah menunjukkan waktu maghrib, acara kita jeda dulu ya CBDC TV, agar teman-teman bisa menunaikan sholat maghrib. Akan masih banyak penampilan yang katanya lebih keren lagi loh. Ikuti terus ya CBDC TV. Setelah sholat maghrib, acara pun kembali dilanjutkan. Acara dilanjutkan dengan penampilan dari Klinik Mata EDC Bangil. Dilanjutkan oleh teman-teman dari Klinik Mata EDC Warujaing dengan tarian khas Nganjuk nih CBDC TV. Satu,
Eits, ada yang gak mau kalah nih. Ada teman-teman dari farmasi yang juga menunjukkan penampilannya loh. Keren ya. Kira-kira berapa lama ya latihan seperti itu? Acara masih belum selesai ya, CBRC TV. Masih banyak rangkaian acara dan penampilan dari teman-teman outlet Keliling Mata EDC yang gak kalah keren. Buat kamu yang penasaran dengan acara selanjutnya, bisa nonton sesi kedua seremoni hari ulang tahun ke-10 EDC Group di video part 2 ya.